million phones. Till my knees start giving, I'ma keep on. Walking down the side streets, follow where my mind lead. Y'all ain't gotta mind me, I'm real gone. Let the beat knock harder in my earphones. Till my knees start giving, I'ma keep on. Hey guys, and welcome back to my channel. Nama aku Stevie Santa. So, setelah sekian lama gak nge-thrift, akhirnya aku balik nge-thrift lagi. Kemarin udah sempat sekali ke CBD, kalian bisa lihat videonya di sini. Nah, terus aku kemarin nge-thrift lagi akhirnya ke Pasar Baru sama teman aku Dina, kalau nggak salah itu teman baru dikenalin Cindy dan satunya lagi Cindy. Mungkin kalian udah pernah lihat dia sebelumnya di video nge-thrift aku. Jadi kita kemarin bertiga ke Pasar Baru sekitar siang gitu. Cuman emang nggak nemu apa ya, kayak belum puas banget gitu. Jadi dari Pasar Baru itu kita kemarin lanjut ke CBD, guys. CBD seniat itu. Karena emang rasanya kalau udah capek nge-thrift tuh kalau nggak dapet apa-apa kayak sayang aja gitu kan. Soalnya kan itu kayak berburu harta karun gitu ya. So, without further ado, let's just get started. Tapi jangan lupa, aku bakal kasih lihat haul-nya itu nanti di akhir video. So, stay tuned. Hi, we're back. I'm back. Jadi hari ini lagi di Pasbar. Sore agak lepek tadi di luar hujan. Nah, sekarang aku jalannya tuh sama teman-teman aku yang lain ya. Ya, banyak teman ceritanya. Hai Dina. Hai. Itu di depan ada Cindy. Cindy, Sindang. Jadi tadi pakai masker dulu. Soalnya lagi di luar. Emang putus, ya putus. Ya, elah. Untung gua bawa masker cadangan kok. Bagus, Kak. Ini sih yang hijau. Tapi pasti dibilang kayak hansip. Ada ya. Lucu ya? Gue punya kan yang merah. Gue banget nih. Ini kecil sih. Cus bungkus. Tapi nggak ada kasih aman tuh sih. Coba tanya aja. Mau lihat-lihat ah blazernya. Color of the year nih, hijau. Iya. Wow, ini lucu nih. Tapi kecil cuy. Blazer. Warna-warna gemes sih ya. Coba gak ya? Warna gemes. Candy-candy color. Yang jualan yang mana? Mbak? Bang? Mas? Enggak, ini mbaknya. Blazernya berapaan? Blazernya berapaan mbak? 50. Kalau ini yang ada celananya? Oh, tapi kecil. 2,5-2,50. Ini not bad sih. Cuman gue masih, iya gue bingung. Kayak baru toko pertama langsung keluar segitu kan. 250 sepasang. Sepasang sih, dapet. Sepasang berapa? 250. Lucu. Itu bisa dicopot gak kancingnya? Enggak ya, apa hiasan doang? Hiasan doang. Tapi ya keren tuh kak. Iya, baru mau nanya gue, bagus gak ini? Tapi gengges gak sih pitanya ini? Ya, bagus banget. Ada berapa mbak? Big soap. Tapi kurang oversize, kalau gue style-nya oversize blazer. Ya kan. Gue kayak ibu pejabat sih. Lu mau coba itu? Bagus sih, bagus gak sih? Iya, ini yang tunik tadi bukan? Apa beda lagi? Kayak ini gue usah pake celana juga. Keren. Nemu aja nih sesuai style masing-masing. Iya, style masing-masing gue banget nih kalau ini. Lu langan banget aja, langsung ditawar. Nafsu. Ini kita gimana ya? Warnanya gemes sih. Tapi udah ada merah, ini warnanya lebih ke pink fuchsia gitu sih. Coba ya kalau di kancing tuh gitu aja, cakep nggak? Sekarang kita menuju tempat altar. Di sana kalau kalian follow, aku pernah bikin video belanja pot itu di sana. Tapi kita ke sana dulu biar muter. Sebelah kanan deh sebentar. Ini rok bukan? Bukan celana. Lucu-lucu deh printnya. Ini juga lucu nih, pleats. Gemas. Lihat gak sih? Coba-coba.
bayangkan pakai boots lo. Iya. Itu lucu. Lucu ya? Lucu Cin. Ambil, gue bilang ambil. Oke, gue akan ambil. Aku tuh sebenarnya suka sama ini. Tuh bagian bawahnya tuh kayak gini asimetris dan dia motifnya kotak-kotak pun. Cuman aku kalau pakai ini tuh buncitnya kelihatan. Tapi emang dia enaknya ada karet. Cuman nggak tau deh. Ini sama boots tuh bagus tau. Kalau aku punya boots knee high itu bakal lebih keren lagi. Tuh ini kan ada celana aku jadi kayak penuh banget. Kalau gini tuh cantik bun. Sebenarnya aku suka motifnya dan panjangnya juga cakep. Tuh segini panjang banget gitu. Cuman ini terlalu sempit di aku. Even tuh dia sudah ada karet tetap sempit. Kayak sesak banget. Kayak di area sini juga kelihatan banget penuhnya. Mungkin karena pakai celana juga, cuman tetap rasanya tuh enggak senyaman yang pertama. Ini lucu sumpah. Dekil ya? Ya. Gak bisa hilang ini. Asli dah. Padahal lucu banget belakangnya. Dan putih. Guys, ada gape. Kalau yang itu size apa sih tuh? XL kayaknya. Boleh dilihat dulu nih. Sweet Lollipop Calvin Klein. Bingung. Ini lengannya balon. Tapi warnanya agak butek guys. Tapi aku suka kuning gitu. Kita udah sampai di CBD guys. Jadi aku tuh ke CBD lagi. Ini kedua kalinya, kemarin udah pernah. Jadi ini tempat pertama aku nemuin ini celana, lucu banget sama kain vintage gitu kapinannya. Guys, ada crop top. Bentar, belum fokus. Opening ceremony. Ini lucu sih. Temuan Cindy. Tapi nggak tahu deh, gue bingung sih, gue nggak suka tali-talinya, tapi warnanya lucu. Tapi opening sih tali-talinya itu yang bagus. Iya ya. Iya. Lalu tau berapaan sih? Berapa? Mana ya? Beli nggak nih guys? Abis itu kita jual. Sebentar. Kamu aja. 35. Lucu sih, gue mau kalau lu nggak mau. Tapi kalau oh ya lucu nih. Bunga-bunga biar kayak Viola 3000. Iya. Ini kan pakai sama celana pastel. Tapi ini udah gitu. Ya, kalau enggak mau gua ya. Oh, sudah mulai terbakar lagi semangatnya pemirsa. I'm doing this music for you, not the fame. I would kiss you even if it's in the rain. Whenever you do, you get rid of my pain. Without you by my side, I really haven't been the same. Whenever I do something wrong, I feel like I'm the one to blame. Sorry, I think I'm this, but it's cause I live. Gimana ya? Ini juga lucu. Itu kemarin gue liat ini juga. Masih ada. Masih ada. Hey, ini lucu. Ini lucu sumpah. Ini apa? Celana nanggung gitu ya? Celana kayak overall gitu masih. Iya. Ini mas belakangnya tuh. Si 50.000. Tuh ada brand round. Oh. Brand round. Brand apa tuh? From USA, Japanese tuh. Oke, jadi itu dia tadi videonya pas belanja. Nah, sekarang aku mau kasih lihat hasil-hasilnya ke kalian. By the way, aku dapat banyak banget yang colorful, yang kayak lagi aku suka banget warna-warni pastel lala gitu. Nah, aku akan mulai dari mana ya? Kayaknya dari atasan dulu ya, guys. Jadi, kalau kalian lihat ini yang pertama ada ini. So, ini sebenarnya atasan basic biasa, bentuknya kayak kemeja, lengan pendek. Nah, yang bikin aku suka itu adalah karena dia itu motifnya checkered. Kalau kalian belum tahu, motif checkered atau kotak-kotak tuh lagi hits lagi, balik lagi, Bunda. Jadi tuh ini tuh lebih ke retro ya, motifnya tuh kayak tahun 70s gitu, 60s-70s. Jadi aku ambil aja gitu karena menggemaskan. Cuman minusnya adalah
badan aku nggak muat di aku sebenarnya ini kayak agak terlalu ketat gitu, cuman kayak sayang gitu kalau nggak diambil bunda. Jadi kalaupun aku nggak bisa pakai ini, mungkin bisa aku pakaiin ke model aku kalau aku nanti ada project styling mungkin. Atau ya ambil aja dulu lah, soalnya harganya cuma 35.000 bunda. Apa 20.000 ya, lupa. Kayak 20.000 deh, makanya aku ambil. Iya, 20.000. Okay, moving on, another top ya. Ini top lagi, aku habisin dulu di top ya. Jadi ini ada turtleneck. Tada! Jadi ini ada atasan turtleneck, bahannya knit gitu. Mungkin buat sebagian orang itu terlalu gonjreng warnanya, tapi kalau buat aku, ini fine-fine aja sih. Warnanya kayaknya asik ya. Justru ini fun banget, warnanya itu kayak kuningnya bukan kuning norak ya. So, dari segi bahan, ini tuh knitnya tuh masih mulus banget, nggak ada noda cacat sama sekali. Bolong-bolong juga nggak ada, dan ini tuh tipe knit yang nggak terlalu tipis dan juga nggak terlalu tebal. Jadi masih bisa applicable di cuaca kita yang seperti ini ya, tropis-tropis gitu. Ya paling pakai kalau jalan-jalan nge-mall lah bunda. Kita lanjut ya. Jadi ini tuh aku bisa pakai untuk inner buat dikombine sama blazer, sama jaket, sama sweater vest juga masih bisa. Atau dipakai kayak gini aja sebenarnya lucu. Cuman emang kalau badannya agak berisi, pakai warna terang itu justru bikin badan kita tuh semakin terlihat berisi. Jadi mungkin ada baiknya ditambahin sama outer seperti yang akan aku terapkan, karena aku badannya juga agak berisi sih guys. Okay, next up, another top. Ini sebenarnya kayak ya B aja gitu sih, cuman aku suka motifnya guys. Tuh motifnya tuh kayak gini lah. Dan ini bisa dijadiin staple untuk basic gitu loh, buat ditimpa-timpa gitu sama kaos, oversize, atau sama outer, blazer, gitu-gitu masih enak. Itu kan buat basic-basic gitu guys. Dan ini tuh bahannya kayak stretchy gitu. Jadi tipenya tuh kayak kaos gitu kali ya, cuman emang kayak bukan cotton ya. Apa aku juga kurang ngerti sih soal bahan-bahan, cuman enak aja gitu ada teksturnya dikit gitu. Ini tuh bisa bikin look kita kelihatan fun. Aku suka banget akhir-akhir ini kayak color blocking gitu guys, karena emang lagi musim juga sih ya, tren timpa-timpa warna gitu. Nah kebetulan aku tuh beli celana hijau juga, nanti aku bakal kasih lihat ke kalian setelah ini. That's why aku pikir kayak ini kayaknya dikombin sama si celana hijau itu bakal makin statement deh looknya gitu. Jadi aku beli aja ini gitu. Next up, aku punya ini. Oh my god, kalian tahu sendiri. Emang sih warna lilac itu udah mulai kayak berkurang, orang yang suka kayak udah mulai bosan ya. Tapi tetap aja kalau kita ngeliat warna lilac tuh kayak wow, harus punya gitu. Jadi ini aku beli di pasar baru. Ini harganya 70.000. Nah sebenarnya aku tuh udah ada wishlist blazer lilac di Zara. Dia tuh tipenya kayak setelan, jadi ada blazer sama roknya. Nah, sebenarnya aku beli ini sebelum ada sale di Zara itu. Jadi, aku kira aku nggak bakal kebeli si blazer lilac yang aku suka, tapi akhirnya kebeli juga sama aku. That's why ini mungkin nanti bakal aku jual di pre-love aku IG. Kalian bisa cek di sini dulu. Kayak sayang, tapi daripada nggak kepake, masa kita punya dua blazer lilac kan nggak masuk akal ya, bunda. Jadi, ini mungkin akan aku jual. Jadi, stay tune. Nah, jadi balik lagi ke review bajunya. Ini harga 70.000 menurut aku worth it banget. Dan ini lebih ke tipe blazer yang body fit ya, bukan oversize. Cuman selain warna lilac, aku juga suka dia tuh ada teksturnya gitu, guys. Tuh. Ada teksturnya yang lucu banget dan sedikit ada apa ya? Kayak agak mengkilat-mengkilat gitu. Terus kancingnya juga gemes banget tuh, kayak kristal ala-ala. Next up, ini ada blazer lagi. Belinya sama di store yang sama. Ini dia. Dia tuh tipenya warna tan ya, atau warna camel, aku juga kurang ngerti. Aku belum pernah punya blazer warna ini, dan cuttingannya tuh sedikit oversized, that's why I love it. Dia nggak body fit ya, tapi tuh bahannya nih so far mulus, nggak ada noda ataupun anything lah ya, yang minus-minusnya nggak ada. Dan ini aku beli cuma harga 70.000, bayangkan. Kalau kalian lihat ini di Zara, mungkin harganya udah 1 juta, atau kalau misalnya di at least Stradia yang sedikit di bawah Zara, itu tuh juga pasti tetap mahal. Kayak gini tuh pasti minimal 500.000, dan aku dapetnya cuma harga 70.000. Ini bagus pol, pas dipakai juga wow. Cuman emang kancingnya ya kancing plastik kayak gini, no problem sih kalau aku mah. Cuttingannya soalnya udah okay. Dan ini enak banget di mix and match, warnanya cukup neutral gitu kan. Sekarang kita moving on ke celana hijau yang aku ceritain sebelumnya. Jadi ini dia celananya. Oh my god, kalian harus lihat ini tuh. Aku benar-benar gak nyangka nemu celana, karena aku biasanya kalau nge-thrift aku udah pasrah aja, celana itu susah banget ditemuin, karena rata-rata celana yang ada di thrift shop itu tuh kecil-kecil banget ukurannya. Mungkin kalian yang sering nge-thrift juga udah pada tahu. Oh,
Okay, sorry. Ngomongnya satu tarikan nafas, jadinya agak gimana gitu. Aku juga nggak nyangka ini muat. Tadinya aku beli kayak ya udahlah 50.000, coba dulu kalau nggak muat di aku bakal aku jual. Tapi ternyata muat di aku dan high waist pula. Ini best deal sih, dan ini tuh potongannya straight cut gitu, lurus. Jadi nggak yang skinny. Aku lagi kurang suka soalnya model skinny. Jadi ini benar-benar best deal. Aku suka banget dan ini lucu banget kalau dikombin sama si ini bun. Tuh cantik banget warnanya. Dan ini enaknya tuh bahannya tuh stretchy gitu. Jadi apa ya, enak aja gitu dipakai tuh nyaman gitu, kayak dingin juga, kayak adem gitu. Aku juga gak ngerti ini namanya bahan apa. Tapi ini the best sih bahannya. Dan kayaknya ini tipe yang gak gampang kusut gitu bahannya. Karena ini udah aku lipet berkali-kali gitu, ditimpa-timpa baju dia tetap minim banget. Kusutnya minim banget sumpah. Oke, okay, next up, ini terakhir ada dress yang sangat vintage dan lolita lala gitu. Ini dia. OMG, di luar tuh ternyata udah hujan. Jadi sorry banget kalau ada suara hujan gitu-gitu. Nah, jadi ini tuh harganya 70.000. Kenapa aku ambil? Karena motifnya ya motif modelnya itu ya begini. Aku suka banget yang kayak baby doll, boneka-boneka lolita gitu sebenarnya. Cuman emang karena belum pede makainya, aku tuh ya enggak pernah make gitu. Nah, yang ini tuh sebenarnya agak kekecilan. Oke, okay. Jangan ditiru ya. Kalau beli itu cuman biar happy aja, tapi harus make sure itu tuh muat dan bakal kalian pakai. Nah, kebetulan kan aku profesinya sebagai stylist juga, jadi kalaupun ini nggak kepake sama aku, bisa aku pakein buat model untuk photoshoot. Jadi ada excuse-nya guys. Jadi ya, balik lagi, ini dressnya itu aku suka banget karena dia panjang, modelnya kayak boneka gitu, lolita-lolita, dan dia tuh kayak agak mengkilat gitu bahannya, terus ada teksturnya gini, jadi tetap masih ada kesan elegannya walaupun dia itu jatuhnya kayak dress anak-anak, kayak dress bocah ya. Dan ini tuh sebenarnya di aku agak ketat banget di bagian dada, tapi ada dada itu tuh tetap muat di aku. Detailnya tuh juga lucu banget tuh, bagian depan tuh kayak ada fake colornya, kerah palsu ala-ala. Terus di lengannya tuh kayak ada nih kerutan-kerutan ruffles-nya, lucu banget kan, parah. Oke, okay, that's it for today's video. Udah mulai hujan di luar sana. Aku harus nge-shoot lagi yang lain dan lanjutin kerjaan juga. Oh my god. Hari Senin itu adalah hari yang menyebalkan sih. Tapi kalau nggak ada hari Senin, nggak akan ada hari-hari lainnya, anjay. Oke, okay guys, that's it for today's video. Thank you so much for watching. Jangan lupa di-subscribe. Kalian stay tune aja, tunggu aja video-video nge-thrift aku lainnya. Mungkin aku bakal lebih rutinin lagi. Cuman mungkin dalam waktu dekat ini nggak dulu, di-post dulu. Karena kasus COVID itu akhir-akhirnya semakin tinggi ya kan. Jadi kita meminimalisir dulu lah ya, kebanyak-banyak jalan keluar ngumpul sama orang. So, yeah. Don't forget to subscribe and enjoy. Enjoy. See you on the next video, maksudnya. You go. You're my weakness.